Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Syahir Sa'min di dalam siri Jom Dekati Quran sempena kempen Indahnya Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam siri kali ini kita akan melihat satu ayat daripada juzuk 9 iaitu ayat ke-96 daripada Suratul A'raf. Tiga nokta penting yang boleh kita fahami daripada ayat ini. Yang pertama, ayat ini pada kebiasaannya kita fahami dalam kerangka keberkatan ataupun kemurahan rezeki yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kita fahami bahawa ayat ini kalau kita dalami dan telusuri dengan lebih lagi, kita dapat lihat ia bukan sekadar bercerita tentang keberkatan rezeki yang Allah Ta'ala akan berikan. Bahkan di sana, ia menceritakan tentang suatu formula sosial kestabilan yang boleh dicapai oleh ketamadunan manusia apabila kita mengambil iman dan takwa sebagai teras bagi sesebuah ketamadunan. Perkara ini dapat dilihat apabila kita melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana segala syariat yang telah diturunkan semata-mata untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Pendek kata, kalau kita tidak melaksanakan syariat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebagai manusia, kita mungkin mencapai kejayaan, kemajuan dari sudut ekonomi, dari sudut lahiriah, pembangunan. Tapi sebenarnya apabila kita mengambil iman dan taqwa sebagai asas bagi sesebuah peradaban, ia akan menjadikan kita satu ketamadunan yang cukup dahsyat, yang cukup hebat. Mereka yang meninggalkan syariat Allah SWT, walaupun mereka dilihat sebagai sebuah peradaban yang mempunyai kuasa ekonomi yang baik, yang mempunyai teknologi yang maju, tapi hakikatnya mereka akan mencapai kemunduran yang dahsyat. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya cuba mengambil contoh syariat perkahwinan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya memberikan kita suatu jaminan kelestarian peradaban manusia apabila Allah mensyariatkan suatu bentuk pernikahan yang halal bagi melihara generasi manusia. Kita lihat kajian menunjukkan sebuah negara sebagai contoh negara Jepun. Mereka memiliki kemajuan, mereka memiliki teknologi yang tinggi, tetapi anak-anak muda di sana tidak lagi ingin berkahwin dan melahirkan zuriat kerana mereka memikirkan kos kehidupan yang cukup tinggi. Dan akhirnya, jika perkara ini berlanjutan, mereka tidak mengambil kira keimanan, ketakwaan, mereka hanya mengambil sumber dunia, mereka hanya mengambil bab ekonomi, kos sara hidup sebagai tujuan utama kehidupan. Akhirnya, peradaban manusia di Jepun bakal lupus dalam beberapa tempoh lagi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sinilah peranan iman dan takwa, bukan untuk menyekat sebarang kemajuan, bukan untuk menghalang sebarang peningkatan ekonomi, kekayaan umat, tetapi ia sebenarnya meletakkan garis panduan dan meletakkan sempadan bagi kita semua dalam mengecapi kelestarian peradaban dan juga kemajuan masyarakat yang diimpikan. Bertemu lagi di masa akan datang dalam siri yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.